Okey, assalamualaikum dan selamat datang ke Hakim Adnan Channel. Serta jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Serta jangan lupa tekan bell kalau untuk nak tengok video seterusnya. Hari ini saya nak buat vlog ringkas je, iaitu kalau yang depan saya ni Proton Azora 1.6 Premium Turbo tahun 2014. Dan saya juga ingin mengucapkan salam takziah kepada keluarga masa banjir yang kata ada yang terkorban dalam banjir di Shah Alam, Bentul, serta dekat Perak pun ada, dan seluruh negeri Pahang yang terlibatlah dalam masa banjir. Saya doakan anda semoga tabah, maharungi, dan saya doakan semua anda sihat-sihat belaka dan berhati-hati bila ada di sana. Saya doakan saya supaya saya boleh bantu anda. Okay, kalau ada masalah nanti boleh pihak saya. Saya akan tolong kalau saya mengikut kemampuan saya lah. Kita sambung tengok video kereta ni. Okey, sebelum wujudnya Proton Azora 1.6 Turbo tahun 2014 kat depan saya ni, okey, sebelum tu dia ada model Proton Azora CPS 1.6 juga tapi tak ada turbo. Can profile switching dia, engine CPS tu dia share sama engine dengan Proton Satria Neo CPS, Gen 2, Proton Wajah CPS, dan banyaklah model-model Proton ni yang pakai engine CPS. Kecuali Proton Persona je lah kalau tak pakai engine CPS ni. Sebelum tu, Proton Azora CPS tu bagi saya itu MPV yang sangat praktikal. Sangat praktikal, lebih luas, lagi selesa daripada Avanza pada ketika itulah. Kalau anda ingatkan lah, zaman MPV tu, zaman-zaman Jongra MPV, bukan Jongra lah orang kata, zaman-zaman orang kata kemuncak MPV tahun bermula tahun 2004. Model Toyota Avanza pertama yang keluar 1.3. Dia keluar dekat mula keluar dekat Indonesia untuk pasaran ASEAN termasuk Malaysia. 2004 sampailah masuk tu tahun 2012 dah makin lenyap, dah makin pudar sikit sebab dengan kehadiran SUV. Kalau kita tengok luar, tengok daripada luar Proton Azora Turbo ni, dia kategori 6 segment tau. Dia tak boleh, sekarang ni untuk zaman sekarang ni tak boleh banding dengan Avanza, BRV, Mitsubishi Xpander, Toyota Rush, Impreza 2 Arus, tak boleh buat perbandingan macam tu sebab ni kategori SMC yang kategori besar juga sama dengan Innova. Tapi pada pendapat saya, saya lebih suka Proton Azora Turbo lagi daripada Innova. Nanti saya cerita. Tetapi ada satu benda yang anda kena berhati-hati sikit lah mengenai Proton Azora. Okey, walaupun MPV ni dah masuk berusia 7 tahun, untuk kalau tahun depan dah masuk 8 tahun lah. Okey, sorry abaikan yang logo FKU sebab owner ni ada masalah kaki. Okey, kalau kita tengok daripada luar ni, sebenarnya kalau Azora ni masih relevan lagi dari segi design dia, evergreen lagi. Sebabnya kalau kita tengok luar ni, luar saya kata tengok bonet dia macam penutup cengkerang macam ni. Saya suka punya design macam ni. Dia nampak lebih unik, lebih sporty, lebih maskulin kalau kita tengok dia punya line kat sini ni. Dia lekuk macam ni. Sebab tu. Okey, untuk yang CPN ni kalau sebelum ni Azora CPN nampak macam macam pacik-pacik je. Ni nampaklah jenis pacik yang stylo sikit dari segi design grey chrome kat sini. Okey, kalau sebut pasal Azora ni, dia Azora Turbo ni ada banyak pun juga. Ada Azora MC2, RC, Azora SP Super Premium, dan yang terkini Azora Running Change RC yang latest punya tu. Cuma dia tak ada TV lah yang latest punya. Kalau tengok luar ni, okey, dia masih okey, dia punya fog light ni masih pakai halogen, dan dia patutnya yang headlamp ni ayah saya dah tukar brand Osram punya lampu Zener punya, lebih terang yang daripada sebelum ni. Halogen sebelum ni tak terang. Dia punya distance lampu dia sangat minimal. Itulah kelemahan lampu Azora lah. Dia punya design bumper dia kalau kita tengok dia, lebih senyum. Nampak cantik kat sini. Dia sini lebih unik kat sini.
Okey. Kalau anda nak tahu sini ada tempat grill sini, dia ada intercooler turbo kat sini. Okey, mari kita tengok dia punya tayar dia. Okey, kan ni untuk Ezora ni, model sebelum ni dia pakai spoke ring 16 inci 205/55R16. Untuk model sebelum ni dia pakai apa? Dia pakai GT Radial Campiro. Memang feel lah. Itu tayar sangat feel lah bagi saya. Made in Indonesia. Dia cepat. Orang kata cepat, cepat bengkak, cepat koyak. Sebab tu saya pakai ni. Ini pakai ni. Pakai tayar apa ni yang panggil ni? Saya tak pasti ni tayar apa. Sportec. Ini bukan tayar berjenama ni. Bagi saya ni. Triangular. Ada boleh google sendiri lah. Tayar triangular macam ni. Okey, kalau tengok daripada sisi, walaupun nampak design ni nampak orang kata nampak sederhana, tapi bagi saya dia sangat, orang kata sangat sporty. Berbanding dengan Innova, Innova lebih kepada design-design pakcik sikit. Untuk kalau dia Ezora yang premium ni, dia ada body kit dekat bawah ni. Dia ada sekali dengan body kit. Lepas tu yang untuk yang ada kata Ezora ni sebenarnya ada ni additional accessory termasuk yang visor ni macam biasalah. Okey, apa yang saya suka ni, kalau kita tengok dari tepi ni, kalau tengok tingkap belakang ni, tengok dia gelap ni. Dia punya tak ada pilar, seolah tak ada nampak pilar dekat sini. Chassis kat sini. Memang cantik. Okey, cuba anda bayang kita titik tergelap ni, memang nampak eksklusif. Sebab itulah orang banyak pakai Ezora. Tetapi ada satu benda kena berhati-hati sikit lah. Nanti saya cerita lah video nanti, akhir video ni. Okey, apa yang bagus Ezora ni? Okey, pertama sebab murah. Kalau untuk yang sekarang ni harga dia RM62,000 ke atas, itu spek yang executive sampai sampai spek premium. Murah, bawah RM100,000 anda boleh dapat Proton Ezora Turbo. Tapi untuk zaman masa tahun 2014 ni, harga ni masih dalam RM78,000. RM78,000 bagi saya tak adalah mahal sangat. Kira-kira kena dengan harga dia, dengan kualiti apa yang kita dapat. Okey, mari kita sambung lagi. Lepas tu yang kedua ni, dia praktikal. Bagi saya ini adalah orang kata MPV kedua praktikal. Praktikal selepas Mitsubishi Xpander untuk kategori ni. Sebab dia dalam murah, praktikal. Sebab kalau kita lipat kursi belakang ni, memang flat. Kalau kita kosong, kita lipat semua row kursi ni, memang sangat flat lah. Tak ada yang punggung-punggung macam BRV, Toyota Rush. Lepas tu dia punya headrest dia sangat besar. Sangat lega lah dia punya ruang kepala dia. Sebab okey, yang ketiga pula, kereta ni laju. Okey, horsepower dia agak tinggi, dengan torque dia tinggi 205 Nm, dengan horsepower dia dalam lebih kurang 140 horsepower. Dia punya belakang dia macam ni. Okey, kalau untuk model sekarang ni dia ada lampu kata apa? Fog light, rear fog light kat belakang ni. Kalau ketika hujan lah, sini tak ada. Ada fog light je, just ada reflector dekat bawah ni untuk model ni. Dan jangan lupa lah, walaupun model lama, ada reverse camera. Ada reverse camera, cuma dia tak ada 4 airbag macam model Ezora SP. Just 2 airbag saja. Tapi sekarang ni pun Ezora pun masih kekalkan 2 airbag. Itu salah satu kelemahan bagi segi safety lah. Lepas tu dia ada tagline turbo. Okey, untuk model yang 2012-2013 dia pakai kod apa dia, CFE. Sebenarnya sama je, engine dia sama je, cuma dia letakkan perkataan turbo supaya bagi menampakkan orang kata persepsi orang. Bila nampak turbo je, dia akan rasa bangga bila orang nampak ni. Menampak show off lah sikit dia punya tagline ni, emblem ni. Show off engine 1.6 turbo. Simple je ayat dia. Comel lah dia punya emblem tu. Dia tak letak CFE. Kalau CFE orang tak tahu apa benda CFE. Itu je. Lepas tu dia akan perkataan Ezora Bowl macam biasa. Kalau macam ada satu setengah MPV ni, kalau ada Ezora Bowl tapi dia tak ada CFE, tak ada turbo, itu engine CPS. Tetapi rupa macam Ezora Turbo. Kalau nak tahu beza dia punya spoiling dia,
Dia pakai sport ring 15 kalau Azora SPS punya. Jangan tertukar tau. Okey, kalau untuk yang okey ni lampu masih orang kata lampu LED belakang ni, kalau model untuk model MC ni, model MC dia beza, dia tak ada ni. Ini saja dia bentuk C dia punya ni, lampu je. Senang je nak cerita. Lepas tu tak silap saya, kalau ada yang, kalau untuk yang premium ada yang ni tak ada chrome, semua yang dia matikan dengan hitam. Okey, untuk sensor, reverse sensor ni tengok, dia macam ni juga belakang. Masih ada macam-macam ada kamera. Cuma inilah ke ni. Masihlah kereta lama kan. Patut saya nak cari dia punya cap ni, cover reverse sensor. Tapi untuk yang depan, memang tak ada tu apa front sensor ke tu. Tak ada. Kalau untuk model baru ada. Okey, untuk model yang 2014 atau model yang sebelum ni, masih pakai antena macam ni. Kalau untuk model baru RC, memang dia pakai shark fin punya, tapi shark fin dia letak kat sini lah, tak ada shark fin kat sini. Okey, kalau nak tengok yang scare hang punya, boleh tengok dekat Mudah ke, tengok auto.my ke, Kalis ke, banyak. Kalau nak tengok lagi detail, lagi bagus, tengok dekat Karsam. Tu saya suka tengok Karsam punya sebab dia lebih teliti, lebih cantik. Dia Azora situ lebih jaga kualiti dia. Karsam lagi bagus. Saya recommend Karsam kalau nak cari Proton Azora. Kalau Mudah tu kena berhati-hati sikit lah. Okey, untuk model Azora ni dia ada 4-4 brake disc. Ada 4-4 brake disc. Jadi tak, dia bukan satu brake drum depan brake disc. 4-4 brake disc. Okey, depan masih pakai suspension MacPherson. Lepas tu belakang dia pakai, masih pakai torsion beam punya tu. Dan 4-4 dia ada ABS, dia ada EBD macam biasalah. Punya safety dia. Tapi kereta ni dia tak ada VSC, tak ada. Lepas tu dia tak ada control AC. Yang untuk model yang baru punya, running change punya, tu banyak-banyak perubahan lah. Sebagai contoh, HSC ada. Dia ada kata VSC, ada vehicle stability control. Untuk model yang terbaru lah, saya sarankan kalau nak bajet, beli yang model baru lah. Bawah RM100,000. Untuk Azora Turbo ni, anda dia ada banyak tau Azora Turbo ni. Kalau Azora Turbo dia ada, okey, mula-mula dia ada model yang pertama lah, model CFE tahun, mula tahun 2012. Lepas tu dia akan ada model Azora MC. Kalau nak tengok Azora MC tu, nanti saya cerita kat belakang. Dia punya beza dia lampu kat belakang tu. Lepas tu dia ada Azora RC. Lepas tu dia ada Azora RC tu stand for running change lah. MC tu minor change. Running change tu maknanya dia totally dia berubah lah. Dia dari segi safety feature dia punya, lepas tu dia safety dia dah refine balik, dia tuning balik. Lepas tu engine dah refine semua. Lepas tu dari segi OCH dia dah penambah baikan. Dari segi dalam dia dah berubah, ada 4 airbag. Lepas tu dah ada Azora SP super premium tu. Itu memang terjarang atas jalan ni. Lepas tu yang terakhirnya, untuk zaman sekarang ni ada, tahun 2020-2021 ni ada Azora Black Edition tu. Tu memang super lengkap lah. Tapi dia sayangnya dia dua airbag lah. Itulah kurang dia, dua airbag. Kalau body Azora SP dia 4 airbag. Itu je lah saya boleh cerita. Okey, dari segi color Azora ni, Azora dia ada banyak color. Okey, untuk zaman ni, untuk zaman ni Azora dia ada color merah, ada color silver. Okey, untuk ke depan ni ada, ni adalah orang kata color apa, kubah guling. Kuih kubah guling color dia. Color macam gelap-gelap, macam ke arah hitam-hitam sikit. Ni nampak color ni ada lebih nampak eksklusif lah bagi saya. Ala-ala kehitaman sikit. Lepas tu ada satu lagi color, color gold. Color gold tu memang cantik lah waktu ketika itulah. Dan sekarang ni juga, okey, kalau untuk yang Azora Black Edition, baru saya tinggal. Selepas RC tu ya ada Azora Black Edition. Kalau Azora Black Edition tu semua hitam tu. Kalau yang bezanya Azora yang kata yang 2021 ni, yang zaman tu 2020, tak silap saya. Okey, untuk yang 2020 ni yang ya ada changes dia. Dia pakai, orang kata improve, refine dah CVT tu. CVT daripada dia, orang kata punch CVT tu. Dia dah refine, dah tuning balik. Dia tak ada semacam, tak ada delay, tak ada sungguh-sungguh sikit ke masa start-up apa dia. Itulah dia refine kat situ. Lepas tu OCH untuk yang model baru tu,
Ya, saya tak pasti. Orang kata dia pakai separuh kertas, separuh besi dalam tu. Ha, tapi seeloknya kalau nak pasal OCH tu, nanti saya akan bagi detail. Okey, dari segi enjin dan power train untuk Proton Azora Turbo ni dijana oleh enjin Charge Fuel Efficient 1.6. Tapi jangan CC ni lebih kecil sedikit berbanding dengan Campro CPS. So yang untuk model sebelum ni ada, kalau kita yang sebelum ni ada CFE yang dia punya cover lah. Kerana dia dia replace dengan ayat turbo punya, supaya semua orang boleh faham. Ni yang turbo saya cakapkan ni lah. Kalau letak CFE orang tak faham. Okey, dia punya kotak apa, apa tu, air filter, air filter box kat sini. Lepas tu ni bateri. Rasa eloknya pakai Emeron lah, recommend Emeron lah untuk Proton. Daripada manifold dia agak besar kat sini. Lepas tu dia punya, okey, dia punya ni, dia punya kata coolant dia kat sini. Coolant dia punya sistem penyejuk dia untuk turbo kat sini. Dia replace lah. Sebelum ni plastik, dia tukar ke bus ni. Masih gunakan orang kata timing bag, bukan timing chain eh. Untuk next timing bag ni 160,000 km, nak kena tukar tak lama dah ni. Malulah kereta ni banyak jalan jauh. Dah orang kata dah hampir 8 tahun. Okey, dia tak ada orang kata stabilizer bar, tak ada. Dia masih maintain, tapi handling memang mantap berbanding dengan handling. Jangan cakap lah handling kalau bawa hand, apa dekat karak Toyota Innova, bye-bye lah. Handling sedap, laju pun laju. Dia punya horsepower dia, saya lupa nak cakap, 138 horsepower dengan torque 205 Nm. Dia punya, saya kalau sebut pasal torque yang tinggi ni, kereta ni dia torque, kalau torque paling tinggi pun Volkswagen Touran Cross pada ketiga itu 240 Nm of torque. Ini nombor 2 torque paling tinggi lah. Lepas tu kemudian baru ada Innova lah. Lepas tu ada serta sain-sain dia lagi lah. Dan bagi saya, dan kereta ni bagi saya, dia punya seat belakang lagi lebih, sebenarnya lebih besar daripada orang kata Serena ni. Yang saya tak suka je kursi lipat belakang. Saya sebenarnya prefer kereta MPV dia punya seat dia flat. Kalau belakang, sebagai contoh je, kalau nak kursi flat, anda boleh tengok apa, Mitsubishi Xpander. Lepas tu Kia Carnival yang saya nampak lah, Kia Carnival. Lepas tu kalau untuk Toyota, Toyota Estima. Dia kursi flat belakang supaya nampak rata, supaya senang nak nak gloss tu barang ke apa. ABS, EBD. Dia punya power steering dia masih pakai hydraulic, dia tak ada APS lagi. Proton memang masih tak berubah lagi, tak sama macam Pro 2 lah. Stand for APS lah. Dia pakai electric power steering. Lepas tu dia kali dengan air tu, insulation. Insulation engine, kalau dia panas apa. Kalau untuk model CVS ni, dia punya engine dia ada mesti wajib ada cover merah lah, macam biasalah. Bergantung kalau tengok lagi kedai apa, second hand ke apa, hati-hati lah. Tengok betul-betul lah engine macam mana. Kena tahu lah engine dia berapa, spek engine dia. Okey, mari kita tengok belakang. Okey, ni ada two wheel kat sini. Ada bau nak sini. Maybank Best MPV of the Year 2012. Sebab tu orang cakap, walau dia dah lah murah, lepas tu praktikal. Okey. So anda tengoklah dia punya bonnet dia besar mana. Yang saya suka dah lah besar ke dalam semua. Lepas tu dia punya tinggi pula tu. Yang saya suka tengok dalam ni, ada aircon row setiap row tu dia ada aircon kanan kiri. Lepas tu masa ketika tu dia ada TV, bukan dia, dia ada DVD player kat sini. Okey, lepas tu dia ada songket macam biasa lah, 2.1 ampere. Songket kena pakai, bukan USB punya, maklumlah zaman tu tak ada, USB masa tu tak ada lagi. Sebab tu orang suka, walaupun nampak macam lama kan, sebab tu orang suka Azora ni. Dalam murah. Cuma untuk Azora ni, saya dia sesuai untuk orang yang pandai jaga kereta lah, pandai jaga lagak Proton ni. Sebab dia, anda faham lah kualiti dia macam mana kan. Okey, mari kita masuk dalam. Bila dah lama ni, bila dah 150,000 lebih ni, ni ada isu sikit kat sini. Dia macam apa tak, ada bunyi, nampak tak, dia longgar kat situ.
Okey, masih pakai kunci macam biasa, tak ada push start button. Ha. Biasalah, masih conventional lagi. Okey, mileage 162,835. Tapi alhamdulillah so far OC insurance kereta ni tak ada isu lagi, tak ada bocor tengah jalan ke. Alhamdulillah lah, saya bersyukur lah kereta ni. Cuma saya untuk langkah berhati-hati ni, nanti saya ada masa nak kena tukar OC lagi. Lepas tu yang keduanya, ia ragam Azora Turbo ni dua benda je, OC dengan tiga. OCH oil cooler hose dekat SAS changer, dia cepat tu hose dia cepat tu meletup burst. Lepas tu yang kedua, kena jaga CVT dia, jaga penjagaan CVT ni. Sebab tu ada juga yang ramai tukar ke mini gearbox Mini Cooper ni. Lepas CVT dia pada punch ni ada masalah. Apa masalah CVT ni? Pertama bising, kedua dia tidak boleh withstand dengan torque yang tinggi. Sebab tu lah kalau tengok yang kereta yang torque tinggi-tinggi semua pakai dua clutch transmission. CVT sebenarnya tak sesuai untuk yang kategori kereta ekonomi macam orang kata segmen macam Honda City ke, Toyota Vios ke, itu memang sesuai pakai CVT. Kerana untuk turbo ni memang tak sesuai lah, itu pendapat saya. Lepas tu satu lagi yang ketiganya, dia punya ketahanan ni CVT ni, dia tak boleh sama dengan 4 speed auto. 4 speed lagi tahan dia berbanding dengan CVT. CVT ni dia ada limitation juga. Okey, dia ada, lepas tu dia ada ni. Lepas tu kalau kita tengok kan, dia ada range. Lepas tu dia ada temperature. Temperature radiator minyak 280 km. Lepas tu odor. Lepas tu dia ada infotainment, dia simple je. Kalau untuk yang model yang baru ni, untuk tahun 2021 Black Edition ni, ataupun model RC keberapa saya tak ingat, dia ada meter dia dah macam ke arah ke Geely, sama macam Proto Saga. Dia ada meter information kat sini, sama macam Saga, serius. Lepas tu odor 162, kita boleh tekan ni je, 3A, 3B macam biasa lah. Lepas tu itu je, simple je. Sampai tak ada perubahan. Okey, selepas tu okey, dia masih pakai Clarion dulu, zaman dulu abah-abah kita pakai Blaupan lah. Blaupan Proto Saga lama-lama. Dia pakai Clarion pun not bad juga weh. Cuma kalau untuk zaman sekarang ni, better nak tukar, kena pakai Android Play ke apa. Lepas tu yang untuk yang model baru, dia ada ni, dia pakai sistem sama macam ada voice command semua. Tapi voice command tu jangan sama macam accessibility pula. Lepas tu dia ada dia ada tempat mini, ada compartment kat sini, atas bawah macam biasa. Lepas tu dia ada penyangkut, penyangkut maksimum 3 kg, sama macam orang kata MyV. Penyangkut dekat belakang ni sama je. Lepas tu ada aircon, jangan cakap lah, aircon Proton. Banyak-banyak kereta, lepas tu aircon Proton ni ada best lah. Mengikut experience saya, aircon Proton the best lah. Honda pun dah lah. Honda, Toyota, saya tak suka sebab aircon je. Aircon ni biasa je. Kalau orang pakai Proton ni, orang tahulah dia punya aircon macam ni. Lepas tu Okay, untuk yang steering dia balut dengan stitching. Tengok stitching dah, bila dah lama dia akan ada bekam-bekam sikit. Stitching benang. Lepas tu dia ada audio control mode, yang akan pergi ke orang kata CD ke AUX ke, AUX. Lepas tu dia ada USB tak ada, ada Bluetooth saja. Lepas tu macam panggilan telefon semua, volume up down. Lepas tu dia ada cruise control, bukan adaptive cruise control. Ni cruise control yang biasa, yang common punya. Macam ni lah dia punya dalam dia. Okey, untuk meter memang saya sukalah meter dia punya illumination dia memang cantik. Jam, dia ada jam. Tapi walaupun dia sebenarnya kalau ikut design ni sebenarnya dah sangat outdated sangatlah. Patutnya dia punya knob ni dah kena pada pakai tombol lah besar-besar macam ni. Yang ada dah pakai macam model lama macam ni. Dan untuk isu yang satu, isu plastik pun ni pun mudah terkopak juga ni. Okey, lepas tu dia ada reverse camera display dekat sini, dekat side mirror, dekat orang kata
Dia miru, nampak tak? Cuma dia punya malam dia tak berapa jelas lah. Kalau zaman ni memang, kalau orang kata modern lah zaman ni. Dia ada kat sini. Oh, nampak cantik lah kat sini. Ezra Turbo. Lepas tu dia ada lampu macam biasa lah. Bukan lampu LED eh. Lampu putih. Masih lampu kuning lagi. Sebenarnya boleh tukar. Okay, macam biasa. Ni dia ada ni. Buka. Ada cermin. Itu biasa dia ada slot card ke apa. Kalau nak tak cenggu, ada slotting kat sini. Lepas tu dia ada apa ni. Fuse bolt on ni. Fuse ni kalau nak apa, nak programming ke apa. Okay, dia punya card holder kereta ni agak banyak. Card holder. Cuma untuk card holder ni dia boleh lah. Sini saya letak ni. Dia punya cleaner kat sini. Minyak wangi kat sini. Ada card holder kat sini dua. Lepas tu ada card satu kat belakang ni. Ni fire extinguisher. Kalau apa-apa hal berlaku. Card holder kat sini. Speaker untuk audio system dia bagi saya biasa-biasa je. Tak adalah gempak macam kereta import. Jangan sama lah kereta import kan. Cuma audio dia masa zaman tu tak, biasa je. Bass pun biasa, smoothie je. Tak ada, tak ada yang gempak, tak ada berenergi kalau nak dengar lagu lah. Biasa-biasa je. Kalau untuk yang model baru, wawak alam. Tapi yang pasti Saga saya, audio Porto Saga saya memang sound system memang gempak. Untuk yang bajet macam tu bagi saya sangat gempak berbanding dengan kereta beza. Okey, dia punya tu. Okey, leather seat. Cuma saya tak faham, ni bukan leather seat saya. Saya macam-macam getah macam tu lah. Getah apa-apa polimer macam tu. Ni bekas yang terkoyak. Seat kulit dia. Nak kata kulit, taklah kulit sangat. Okey, lepas tu ada yang ni. Macam ada window. Lepas tu ada foldable side mirror. Macam biasa. Foldable side mirror. Okay. Lepas tu dia ada right, left. Lepas tu dia ada control kat sini. Apa yang saya tak suka ni lah. Ni punya ni. Unlock, unlock ni. Nampak tak? Nampak tak? Ni lah quality dia. Tak apalah. What you pay, what you get lah. Goyang. Satu yang saya tak suka. Sini kadang-kadang mudah cabut yang ni. Satu dia buatlah dia punya lock kat sini. Macam Porto Saga ke apa. Simple. Okey, dan untuk kelemahan yang seterusnya, nampak tak? Ini lembik. Nampak tak? Takut mudah patah ni. Ni saya takut ni. Kalau bawa budak-budak ni, ni agak merisaukan kalau dia usik benda ni. Takut ini lembik sikit. Cuma tu lah saya boleh komen itu je lah. Okey. Okey, lepas tu dia ada. Okey, untuk yang gearbox ni ada PRN DL. Okey, macam biasa. Kalau nak naik bukit, sebut pasal bukit ni Estima kalah. Kalau nak potong memang kereta ni lebih pick up. Tu kata berdasarkan owner experience. Lepas tu dia ada butang SAT. Kalau butang SAT ni kalau nak pergi ke nak rasa macam virtual speed. Sebab ni CVT lah. CVT ni dia macam dia tak ada gear tau. Dia rasa macam speed ratio saja dia panggil. Dia bukan gear ratio, speed ratio. Kalau nak rasa macam virtual gear, boleh pakai SAT punya button. Baru rasa ada rasa senggup sikit-sikit je. Baru rasa macam ada shifting-shifting. Cuma untuk kelemahan CVT macam saya cakap lah, dia ada kadang-kadang dia ada delay 0.5 mili saat. Macam tu. Dia ada delay kadang-kadang macam seolah-olah macam kereta tu lambat pergi. Dan tu kelemahan CVT lah. Itu saja saya boleh cakap. Yalah, kalau dari segi praktikal, luas punya belakang, no comment lah. Memang tak ada masalah. Perfect. Dan tambah-tambah ada aircon belakang ni. TV lagi. TV tu sangat. Okay. Lepas tu saya tanya rekomend ni. Kalau kat sini 205-55R16-900V. Macam biasa bilangan penumpang. Lepas tu dia ada dia. Boleh tayar pressure kat sini KPA PSI 250-210 KPA. Lepas tu tayar ganti ada. Okay, tayar ganti dia ada dekat ni. Nanti saya tunjuk. Tayar ganti ni dia dekat bawah ni. Nampak tak? Tayar ganti ni kat bawah. Nampak? Ada tayar ganti. Lepas tu tengok exhaust ni ada dua kat sini. Okay, saya guna tunjuk. Macam ni lah keadaan bawah dia. Okay, mana kita masuk belakang pula. Dia punya ruang belakang macam ni. Okay, so dia ada makanan kucing. Bukan makanan kucing. Pasti kucing. Okay.
Okey, untuk kategori saya, okey, untuk maklumat anda, untuk kursi belakang ni dia tak boleh pergi depan ke belakang, tak boleh eh. Ha, dia tak boleh. Tapi inilah dia punya size dia. Sangat selesa. Ruang kaki sangat selesa, besar. Ha, bagi saya, tengok. Memang sesuai untuk saya. Ha, ni dari saya, kalau tengok daripada ruang belakang ni, dia punya view dia macam ni lah, dia punya view. Betul-betul Azora ni, sebenarnya siapa yang design Azora ni, sebenarnya Azora aku suka sangat lah dari segi dalam dia, walaupun nampak outdated. Okay, lepas tu dia ada ni lah DVD player macam saya, tapi jangan pakai lah ni, jangan pakai. Lepas tu dia ada USB kat sini, dia memory card. Saya belum try lagi lah macam mana. Macam ni lah rupa dia. Masih berfungsi dengan baik. Lepas tu aircon roll. Pun sama, aircon ni pun dia punya plastik dia macam nampak murah sini. Plastik dia patut buatlah keras sikit. Ringan je. Aircon roll ada, aircon roll setiap ni ada roll. Bagus apa tu ni. Sangat boleh. Sebab tu saya cakap APV yang praktikal Azora lah, bawah RM100,000. Cuma macam saya cakap, masalah tu anda boleh ni lah. Saya, untuk yang pakar kereta, yang pakar jaga kereta, ragam Proton ni, saya sarankan ambil Azora lah. Segi penggunaan minyak ni 20% lah. Jangan expect kimak minyak lah, sebab ni pun kereta turbo. Dia bagi saya dalam range 13 km per liter. Tapi untuk jalan jauh, betul memang jimat jalan jauh. Jalan dekat dah tak recommend eh. Okey, jadi hook ni accessory special lah. Okey, ni saya dekat hadapan saya ni adalah buku servis. Mari kita tengok servis dia berapa. Okey, so saya sarankan macam biasalah, recommend kalau pakai Petronas Sincim. Memang produk terbaik. Saya kereta lama pun saya pakai minyak Petronas Sincim. Okey, ni punya heater dia punya, orang kata ni. Dia punya auto record. Okey, record dia macam ni lah. Tapi tak ada list harga lah. Sini memang owner yang pandai jaga ni lah, jaga servis setiap kilometer. Cuma OCH ni pada kalau mengikut peramatan Proton ni, dia akan kena tukar OCH setiap 40,000 kilometer. Seeloknya kurang daripada 40,000 seeloknya. Untuk minyak hitam kena jagalah, kena jagalah. Walaupun 10,000 kena pergi, walaupun minyak hitam turbo ni 10,000 kena pergi awal lah. Sebelum 10,000 dah kena servis awal-awal. Itu kesimpulan saya boleh cakap lah. Okay, mari kita drive. Mari kita rasa macam mana. Okay, dia punya reverse camera dia kat situ macam biasa. Dia punya visual punya brightness dia agak minimal, biasa je. Tak ada seterah macam model baru ni. Dia kalau untuk model RC 2021, dia punya reverse camera, dia punya display dekat sini. Cuma aircon dia punya sini memang dah nampak moden lah sini. Itulah beza dia. Lepas tu meter pun, untuk meter display pun dah tukar. Okay, mari kita try. Dah start, mari kita rasa pick up dia macam mana. Lepas tu saya cakap Azora ni. Okey, untuk maklumat anda, kalau sahabat-sahabat yang beli Azora tu, sebolehnya kena lenjan lah. Lenjan kalau dah ajak dia, kena lenjan laju-laju lah. Tak boleh bawa slow-slow. Bagi orang kata, bagi smooth up dia punya turbo tu. Tapi maksud saya, yang nak bagi laju tu, tunggu habis matang dululah. Selepas matang tu, dah kena lenjan betul-betul kereta ni. Dalam bawa 160-180 ribu, supaya turbo lebih tahan, orang kata lebih smooth. So untuk setakat ni ayah saya tak pernah lagi servis turbo. Just tukar minyak hitam saja, lepas tu tu OCH. Tapi yang saya pelik ya, CVT dia masih tak ada masalah lagi. Sebab saya tengok dalam orang kata group Proton CFE tu, memang orang kata yang bermasalah ni lah, dia punya bush, apa, bush besi CVT ni. Banyak isu kat situ. Kalau pasal CVT tu, anda boleh pergi tengokkan JV Auto Loop. Tapi bagi saya, kalau dari segi nak tukar minyak CVT transmission, selain pakai yang original Proton punya, termasuk minyak hitam ni. Okey, kalau kita bawa ni, anda boleh dengar kan, apa dia punya yang ketara dalam cabin ni, bunyi enjin. Lepas tu dia bunyi, ada kadang-kadang dia ada bunyi CVT dia mengaum.
Tapi yang pasti memang kalau untuk laju memang sedap lah. Rasa rasa boleh pergi. Kalau buat yang orang full load tak ada masalah lah. Macam bawa bas lah. Tapi kalau nak lebih pegul, lebih tegak, seloknya bawa ramai-ramai. Baru kita akan rasa dia punya solidnya Azora ni. Saya ucapkan terima kasih kepada kenyataan Proton lah yang menyanyi design totally kereta ni. Dari segi R&D, cuma dari saya harapkan the improvement daripada ni lah, quality service lah. Saya sayang kereta Azora ni sebenarnya. Proton ni saya masih sayang lagi. Engineer Proton ni bukan yang cikai-cikai punya. Kalau masuk nak boleh ke masuk engineer Proton ni, memang orang pandai betul-betul lah. Nak mereka sebuah projek kereta ni bukan sesuatu yang mudah lah bagi saya. Tapi ini namanya ni Azora ni memang orang kata totally change daripada R&D. Memang design pun orang kita yang buat. Cuma saya mengharapkan kualiti dari segi ni lah, gearbox ni lah, passivity ni. Cuba anda bayangkan kereta Proton Azora ni dia pakai enjin Toyota 1.8 2 BBTI, sebagai contohnya. Lepas tu pakai gearbox CVT, dia pakai gearbox 6-speed auto icing punya, ataupun 7-speed lah. Anda bayang lah, confirm Proton Azora macam nak naik. Cuba tukar powertrain gearbox dah sangat memadai lah bagi saya. Dia punya rangka kereta ni pun saya suka. Chassis dia tegap. Dah lah besar. Dari segi power dia, okay, kalau bila dah lebih 150,000, 100 lebih kat atas ni kilometer ni, mileage ni, dan kita dah boleh rasa dia punya keselesaan tu dah makin kurang sikit lah. Tak macam model baru, tak rasa macam power beli lah. Dah rasa dah boleh rasa permukaan jalan sikit, dah rasa rasa rattling sikit, rasa macam kasar atas jalan, boleh rasa lah. Cuma okay, saya dah boleh nampak dengar lah bunyi-bunyi push, ada bunyi getah dalam peluru. Ditukar lah sama ada lower arm push ke, ataupun dia punya suspension linkage nak kena push. Getah dia dah out dah, nak kena tukar dah tu. Ada tanda-tanda bunyi lah tu. Tapi yang pasti, kalau bukan steering limb push lah, kalau steering limb push, kalau kita rasa bila kita break rasa gegar punya steering tu, itu memang betul steering limb push. Itu patut kena tukar. Ataupun dia punya sama ada break dah makan, kena tengok juga. So macam ni lah dalam keadaan saya bawa ni. Ada dengar apa-apa, sila komen kat bawah. Boleh komen kalau ada dengar bunyi ke apa. So itu sajalah saya boleh komen. Dan saya untuk kesimpulan di sini, siapa yang nak beli Proton Azora tu, anda boleh tengok dekat kalsam.com. Pertama, untuk tengok yang scam punya. Kalau untuk model baru, siapa yang nak beli model baru ni, kalau untuk model baru ni yang memang banyak berubah lah dari segi CVT refinement. Wow, alam CVT refinement tu baik dia macam mana kan. Kita jangan expect tinggi lah, jangan samakan ketahanan macam 4-speed auto lah. Lepas tu dia safety feature dah ditambah baik semua. Dan sebagai contohnya, orang kata apa ni, hill start assist ada. Lepas tu dia ada vehicle stability control. Cuma dia 2 airbag, masih 2 airbag lagi lah. So kat ni, sekejap ya, saya boleh. Siapa yang nak beli Proton Azora ni, saya rekomen untuk orang yang pandai jaga kereta. Pandai jaga kereta, pandai jaga ragam Proton ni. Itu orang sesuai. Kalau untuk yang sekadar drive, saya tak rekomen sangat lah untuk beli Azora. Seeloknya anda go for Mitsubishi Xpander. Pertama, itu praktikal. Mitsubishi Xpander MPV ataupun crossover, ala-ala crossover yang sangat praktikal berbanding dengan BRV, Toyota Rush. So itu saja saya boleh bagi tahulah. Siapa nak beli Proton Azora ni, saya akan letak nombor telefon salesman di bawah. Saya boleh akhirkan cerita ni. Azora
I love you. Itu je. Sebab saya sebenarnya sayang lagi untuk next project nanti. Saya nak banyak benda lah, saya nak tukar lah. Pertama saya nak tukar posisi besi supaya kita jalan tu rasa yakin. Lepas tu yang kedua ni, CVT ni saya perlu buat kajian lagi, CVT apa yang bagus ataupun gearbox apa yang boleh kita boleh replace. So itu saja yang daripada saya. Jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.